Cinta dan buang angin, sama-sama dua hal yang gak bisa ditahan. Cinta kalau ditahan, hati sengsara. Buang angin kalau ditahan, menderita. Ketika cinta diutarakan, bahagia rasanya. Ketika buang angin dilepasin, lega rasanya. Cinta itu malu-malu tapi mau. Buang angin itu mau tapi malu-maluin. Sikbal. Gimana? Pesan gue udah dititipin belum ke Asna? Buat Mbak Asna? Hah? Tenang, beres iya. Semuanya. Gak gini bilang apa? Mbak Asna bilang gini. Gimana itu ini? Dek. Ah. Thank you. Siapa ya? Mbak Asna. Mbak, salam balik Mbak Asna yang waktu itu. Uh-huh. Gak disalamin balik lagi ke Mas Iqbal. Ini nyampe ini gimana? Apaan sih dia kayak gitu doang? Ah, kurang ngeselin. Lu harus bikin dia kesel deh. Lu ada yang liat Naya gak? Nah, liat gak? Mbak. Itu tuh Mbak, gimana Mbak? Masa copet kita pelihara di Okejek? Bisa rusak dong citranya Okejek. Gak boleh nuduh kayak gitu. Iya, tapi kita gak bisa nuduh sembarangan loh. Kita gak bisa menghakimi orang. Nah, terus gimana nih? Kalau misalnya ada Mbak Naya, kita mesti gimana? Biasa aja, kita gak usah nunjukin kecurigaan kita. Biasa aja. Pagi semuanya. Tidak. Pagi Mbak Naya. Wah, gimana nih Mbak perasaannya udah resmi jadi driver Okejek? Iya, aku senang, tapi aku masih belum hafal rute-rutenya. Kan sih nih bisa aja deh lo. Kan ada GPS. Iya, ada GPS. Gini aja Mbak. Kalau misalnya Mbak Naya nanti nyasar, terus nggak tahu alamatnya di mana, Mbak Naya telepon Ade aja. Mbak Ade bisa bantuin ya? Bantu doa. Asna, Asna. Hati lo kebuat dari apa sih? Ibarat terkunci dalam brankas besi, tau nggak? Susah dibuka. Siapapun nggak ada yang tahu kayak apa warnanya, kayak apa bentuknya. Cuma pemiliknya yang tahu. Set, Sarah nelpon. Mau apa lagi nih cewek? Aduh, dah reject aja deh. Permisi. Iya. Mas Iqbalnya ada? Gak ada, mungkin di kantin Mbak. Oh iya iya iya. Mana ya? Mbak Asna. Ya, Sarah. Cari Iqbal? Iya, siapa lagi Mbak. Oh. Tapi kata Mbaknya Mas Iqbal di kantin. Oh, udah telepon? Gak diangkat-angkat. Samperin aja. Oh gitu ya Mbak ya. Iya, soalnya kesini sebenarnya aku tuh mau ngasih ini Mbak. Lihat deh Mbak. Nih, kemeja. Lucu kan? Iya, Iqbal mana mau pakai baju pink. Lucu-lucu warna pink. Mbak Asna. Lucu-lucu, bagus kok. Lagian gak masalah kok kalau Mas Iqbal gak suka. Yang penting itu Mbak, aku udah usaha buat bikin seneng Mas Iqbal. Lagian juga Mbak Asna gak usah sewot dong. Ih. Mbak, kantinnya situ. Oh salah ya Mbak. Sampai oke Jack. Ini bukan rumah saya Mas. Hah? Bukan rumahnya gimana ini? 26F. Nomornya sih sama, tapi rumah saya gede, bertingkat. Bukan ini juga bertingkat nih. Mas, tadi kan saya udah ingetin. Kalau Mas belok kiri, tapi Masnya lurus aja. Oh. Mbak Sarah? Mbak Ade, sini Mbak. Duduk. Iya, pas banget nih. Mbak Ade. Aku mau nanya sesuatu deh sama Mbak Ade. Nanya apa? Gini, sebenarnya Mbak Asna itu nyimpen perasaan gak sih ke Mas Iqbal? Mbak Asna? Ade sih kurang tahu ya Mbak. Cuman
biar lebih jelasan lagi, Adi tanya aja langsung deh. Jangan. Gak usah. Ya udah deh. Oh iya, Mbak. Tapi kalau Mas Iqbal itu suka banget deh. Pokoknya Mas Iqbal itu ngelakuin berbagai cara supaya bikin Basna itu seneng. Misalnya kayak apa? Nih, misalnya nih ya. Waktu itu Mas Iqbal ngajakin Basna makan di restoran Jepang. Tapi gagal. Oh, iya. Itu artinya Mbak Asna itu bukan jodohnya Mas Iqbal. Hah? Tapi kan jodoh itu udah ada yang ngatur. Ya, itu juga benar, Mbak. Tapi kalau Mas Iqbal itu aku yang ngatur jodohnya.